Hai guys, yuk hari ini kita bikin nasi goreng kimchi. Bahan-bahannya apa aja? Simak ya. Yang pasti adalah nasi. Ini kimchi. Ini kimchinya aku beli di Giant. Ini kalau nggak salah segini harganya 32.000. Ini udah tinggal setengah. Lalu ada ini cabai udah di blender ya. Ini bawang putih sudah dicincang, daun bawang, ini bakso daging sapi udah dipotong-potong. Lalu ini ada minyak wijen, ini ada lada putih, ini kaldu penyedap tanpa MSG dan garam Himalaya. Yuk, jus kita bikin. Pertama-tama panaskan margarin. Kita masukkan bawang putih. Ditumis sampai harum ya guys. Masukkan cabai yang sudah di blender. Masukkan bakso. Daun bawang. Masukkan kimchinya. Ini aku sengaja nggak dipotong-potong ya kimchinya. Masukkan nasi. Masukkan garam. Merica, kaldu, ini minyak wijen. Sudah jadi nasi goreng kimchinya, siap untuk dinikmati. Segar banget, enak banget. Kalian harus coba di rumah ya. Enak banget.